mahasiswa Fakultas Hukum UI MPUI 2020 dan SMA juga dari SMA Lab School Kebayoran. Salam kenal. Halo teman-teman semua. Teman-teman kalian gak usah adik-adik. Sorry yang gak pake jakun yang biar kuliahnya belum lulus. Nama gue Rico, FAW 2020 juga. Dari SMA Prabu. Kalian tau gak? Kalian tau ya? Yang berprofesi untuk memberikan konsultasi hukum, menjalani kuasa, ini mendampingi, membela dan melakukan penegakan hukum dan untuk kepentingan hukum klien. Jadi sebenarnya pengacara itu kayak yang kita lihat tuh sebenarnya gak cuma terbaik. Jadi legal trainee atau legal assistant. Terus habis itu kalau untuk level menengahnya jadi associate. Kemudian kalau misalkan oke banget nih, udah kenal banget dan udah legal banget, jadi advokat itu jadi partner di kantor tersebut. Yang cukup terkenal dan kayak orang-orang pengen masuk namanya Asiga Hamzah dan Partner AHP Law Firm. Jadi itu Seorang hakim adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk memutuskan sengketa hukum dan menegakkan keadilan dalam sistem peradilan. Mereka berperan sebagai penjaga independensi dan netralitas. Kita masuk bagian 26. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa hukum di berbagai tingkatan peradilan, mulai dari pengadilan tinggi hingga pengadilan banding dan mahkamah agung. Tugas mereka meliputi mendengarkan argumen dari pihak yang terlibat, mengevaluasi bukti yang disajikan dan membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum berlaku. Lalu film itu kan? Ada apa itu apa? Gue juga harus pak. Kalau apa judulnya? Intinya ini jaksa. Kalau di Korea kelihatannya kayak ganteng ya. Ini no. Secara singkat, jaksa itu. Nah, lalu ada jaksa eksekutor. Nah, jaksa ini merupakan jaksa yang bercocok dengan fakta-fakta yang telah ditentukan. Pokoknya intinya mereka menyelidiki itu seperti namanya menyelidiki lah, mengumpulkan berkas-berkas, bahan-bahan. Dan baru nih jaksa penuntut praktek sendiri gitu teman-teman. Jadi penghasilannya itu berdasarkan seberapa banyak klien yang datang ke kantor notaris kalian gitu. Terus mungkin kalau misalkan tadi kan emang agak apa ya, jenjang untuk jadi karir itu agak lama dan ada batasan umurnya, harus umur 27 gitu. Nah, tadi sempat aku jelasin soal PPAT. Kalau PPAT itu gak ada batasan umurnya teman-teman. Jadi kalau pasti harus sarjana hukum gitu kan. Jadi teman-teman lulus dari SMA 77 gitu masuk FAUI, amin. Saya Cilia Purna. Aku tertarik buat masuk di hukum UI dan di dokter juga sama Mama Pak. Aku nanya ke pertanyaan, kan selain profesi hukum yang dijelaskan tadi masih banyak, aku tuh masih banyak profesi hukum yang jadi cabang dan ranting dari advokat. Salah satunya ada profesi advokat di bidang kepalitan dan penundaan pembayaran utang. Profesi tersebut umumnya dikenal dengan nama pengurus dan kurator. Pertanyaan saya, saya sebulan tuh bisa, kalau satu kasusnya 1 miliar, kalau dapat 3 kasus berarti ya bisa 3 miliar. Pernah dia 3 bulan dapat dia segitu, dia dapat 15 miliar dalam waktu 3 bulan doang. Jadi kalau dan lu gak mungkin datangin mereka terlalu kayak gini doang, itu gak mungkin. Lu harus minimal hotel bintang 5, makanan yang lengkap. Karena mereka dalam iya kok, ya pekerjaan hal kita, tanggung jawab ya. Ini mungkin perspektif ya, karena ditunggu sampai 9.25 ya, 5 menit aja kurang lebih. Ayo udah berapa kan disitu kan 13 ya? 13? Jawaban ini susahnya
Ayo, 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 ayo. Ada presentasi di depan, saya juga dengerin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan. Kalau aku sih seru banget karena ya tadi juga sempat baca-baca dari Brooklyn, terus ternyata presentasinya pasti seru. Kalau pakai jakun juga boleh, aku ada jakun dua buat kalian foto-foto di sini. Oke, itu aja dari kita sekali ini, makasih banyak dan kita doakan yang terbaik untuk kalian. Bagi yang mau sponsor sukun, sampai jumpa di MOI dan bagi yang mau masuk fakultas saya juga. Selamat berjuang ke depan dan sukses semuanya. Amin. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ke kamera. Maaf, terima kasih. Ada presentasi di depan. SMA 77!